Halo guys, welcome back to my YouTube channel aku, Gita Gunafril. Buat kalian yang baru datang di channel YouTube aku, kenalin nama aku Gita Gunafril. Di videoku kali ini, aku mau mereview tas. Sesuai yang ada di judul, aku mau review tas Lin Pad Edgar. Buat kalian yang penasaran, tonton sampai habis ya. Dan kali ini aku mau menunjukkan ke kalian untuk tas Edgar-nya. Tadaaat! Ini guys, ini adalah tas Lin Pad Edgar Portager. Bisa kalian lihat, aku mau mereview ini sampai ke dalam-dalam dan sampai ke ujung-ujungnya. Dan ini tasnya, bisa kalian lihat. Tasnya bagus banget guys. Oke, untuk tas ini harganya Rp215.000. Kalian bisa beli di Tokopedia, beli di Shopee, atau beli di store-nya langsung di seluruh Indonesia. Kalian bisa temui tokonya. Aku akan mulai mereviewnya dari depan dulu ya. Ini ada logonya. Di sini ada tulisan Edgar 1989. Karena Edgar mulai launching di tahun 1989. Bisa kalian lihat. Cakep banget kan? Dan ini warnanya army guys. Ini warna army. Dan di depan sini aku langsung buka. Ini ada kantong kecil. Ini variasinya bagus banget. Ini anti air. Bisa kalian lihat nih. Nih. Dan ini resletingnya juga bagus. Ada hiasan di sini. Ini ada tulisan Edgar juga. Terus yang kedua, ini juga ada kantong di sini. Sebelah sini bisa kalian lihat. Oke. Ini cukup dalam guys. Ini bisa buat naruh handphone, bisa buat naruh dompet, power bank juga. Dan selanjutnya aku mau membuka yang besar. Tada! Dan dalamnya seperti ini. Ini dalamnya kayak mas-mas gitu. Good. Bisa kalian lihat nih. Cakep kan? Terus di sini juga ada resletingnya. Buat kalian yang takut kehilangan dompet atau sering kehilangan sesuatu yang pasti bukan pacar ya. Kalian bisa taruh dompet kalian di sini. Ini aman karena di sini ada resletingnya. Atau naruh benda sesuatu yang sangat penting di sini. Bisa kalian lihat nih. Terus di sini juga cukup luas menurut aku. Ini juga sangat luas. Kalian bisa naruh handphone, dompet, power bank dan lain-lainnya. Biasanya kalau mendaki atau jalan-jalan ya pasti tas kecil seperti ini digunakan untuk menaruh dompet kan dan handphone. Bisa kalian lihat nih dalamnya. Dan di sini juga ada logonya lagi karena original. Kalau original pasti di dalamnya ada logo seperti ini. Bisa kalian lihat guys. Ini juga ada logonya Edgar. Ini ada gunung. Kalau di sini ada ini gunung. Ini tahunnya tadi 1989. Terus ini ada lambangnya air. Karena kebanyakan Edgar, produk Edgar itu digunakan untuk mendaki gunung. Tapi buat kalian, buat cowok-cowok, cewek-cewek, biasanya juga berjalan-jalan juga cocok sekali pakai tas ini, biar kalian kelihatan keren, kece, cakep. Karena mereknya Edgar, udah ditanyain temen-temen, tasnya apa ya? Tasnya apa Edgar? Wah, dijangkau orang kaya. Padahal enggak, canda kaya. Terus di sini juga ada lambangnya Indonesia. Karena produk Edgar ini dibangun dan diresmikan di Indonesia untuk ownernya. Terus ada tulisannya ini guys, enjoy. Ini bisa
Ini bisa dipanjang pendekin ya guys. Ini untuk talinya sesuai dengan postur tubuh kalian. Yang tinggi bisa ini bisa dipanjangin. Buat yang pendek bisa dipendekin biar kelihatan bagus dipakai. Dan ini juga bisa digunakan kayak gini. Bagus guys. Ini resetingnya ada dua. Bisa kalian lihat nih, resetingnya ada dua guys. Ini juga ini. Dan ini bahannya tebal guys. Bahannya tebal banget. Dan di sini juga ada variasinya seperti ini. Di sini juga bisa digunakan untuk menaruh benda-benda apapun. Di sini juga, ini kecil. Ini biasanya buat cowok-cowok nih naruh korek di sini, korek api. Di sini. Di sini juga. Dan aku mau tunjukin lagi ya. Di sini ada sabunnya. Di sini ada saku kecil buat naruh korek atau apapun benda-benda kecil. Di sini juga ada yang nomor satu tadi. Ada sakunya seperti ini. Ini bisa kalian lihat. Terus yang kedua lagi. Oh ya, yang ketiga. Di sini juga ada. Ini bisa kalian lihat nih. Ini dalam banget, guys. Jadi tempatnya ada banyak sekali. Dan yang terakhir ini yang besar kayak gini. Dalam banget kan? Ini bisa digunakan untuk membawa apapun. Kecil, praktis dan bisa digunakan kemana-mana untuk barang-barang kalian. Yang banyak ini bisa buat ngantongin duit banyak nih guys. Atau enggak bisa buat itu guys, kalau naik gunung kan biasanya barang bawaan itu kan banyak. Kalian bisa menggunakan ini juga untuk di depan. Ini juga bisa kan teman-teman itu nitip-nitip HP, bisa nitip-nitip apa segalanya, kalian bisa tampung di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan sebagai referensi kalian untuk mau beli tas Edgar yang model seperti apa. Dan thanks for watching. Dadah, sampai ketemu di video aku selanjutnya dan di vlog-vlog aku selanjutnya. Dan aku ingetin lagi ya, jangan lupa di like, di subscribe, dan komen. Follow Instagram aku, Rita Gunafril. Dadah.